Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mikosep 1802, channel berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Miko Service akan berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki Magicom Cosmos. Ini Magicomnya. Magicom Cosmos ini rusaknya itu kata yang punya nasinya cepat kering. Jam 7 pagi masak, jam 10, jam 11 pinggiran nasinya itu udah kayak aking. Sebelum kita bongkar, sebelum kita perbaiki Magicom-nya, apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802. Ya, betul saja. Ini juga udah kita panjer sekitar 30 menit. Suhunya tadi di titik tertinggi itu 67, berapa derajat Celcius? 67, sekian derajat Celcius. Terus ini udah merangsak turun. Ini tandanya bener, ini Magicom-nya itu rusaknya nasinya cepat kering dikarenakan suhunya itu over. Penyebab suhu Magicom over itu biasanya termofuse-nya error. Ikuti terus video belajar kali ini supaya sahabat-sahabat bisa memperbaiki Magicom-nya sendiri di rumah. Langsung aja kita bongkar Magicom-nya. Setelah Magicom-nya bodinya udah kita copot dan juga termofuse-nya udah kelihatan kayak gini. Ini yang jadi masalah penyebab nasi cepat kering dan cepat basi itu di termodisnya atau di termofuse-nya ini. Ini nanti kita akan pindah ke menempel ke heater sampingnya langsung supaya termofuse-nya ini langsung mendapatkan panas dari heater samping atau heater pemanasnya ini. Kita copot dan kita setting termofuse-nya dulu. Setelah termofuse-nya udah tercopot dari tempatnya dari sini, itu sahabat-sahabat yang dibutuhkan kawat atau bendrat, ini kawat kayak gini atau bendrat buat mengikat ujung sini sama ujung sininya. Nanti kita lingkarkan ke bodi Magicom ininya. Ya, seperti ini. Termofuse-nya harus menempel ke heaternya, heater pemanas atau heater samping dari Magicom-nya. Supaya termofuse-nya itu langsung mendapatkan panas dari heater pemanasnya. Kalau udah dirasa termofuse-nya menempel ke heater sampingnya dan ini kawatnya juga udah kencang, kita tutup lagi aja Magicom-nya, terus nanti kita coba hidupkan, kita panjar Magicom-nya lagi berapa titik tertinggi dari Magicom Cosmos ini setelah kita setting termofuse-nya. Kita tutup dulu Magicom-nya. Setelah Magicom Cosmos-nya tadi termofuse-nya udah kita setting, kita tempelkan ke heater sampingnya atau heater pemanasnya. Kita coba
Panzer Magicom Cosmos ini mudah-mudahan bisa normal kembali seperti baru. Untuk mencapai titik tertinggi suhu Magicom Cosmos ini itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi videonya kita skip dulu. Setelah kita udah panjer beberapa menit, mungkin sekitar 30 menitan, suhunya alhamdulillah di suhu titik tertingginya di 75 sekian derajat Celcius, dan ini juga udah lagi turun. Itu tandanya termofuse-nya udah off. Ini tadi sebelum Miko service record lagi 75,7 derajat Celcius. Ini sudah turun dari 75,7 menjadi 75,3 derajat Celcius. Dan ini kemungkinan akan turun lagi. Berarti kita berhasil menurunkan suhu Magicom Cosmos CRJ6368 ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar kali ini, yaitu belajar memperbaiki Magicom Cosmos CRJ6368 yang rusaknya itu nasinya cepat kering. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802. Apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang sopan, Miko Service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video belajar kali ini, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap!